Oh ini teman, selamat datang di desa Merau. Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Ah, tak apa-apa lah Rip. Kita ke sumur ambil air teman. Oh! Baikkan saya. Tolonglah klik like-nya lah kalau saya baik, klik subscribe. Tak mau. Ya sudah. Halo teman-teman, welcome back to Games Mode here channel Draw the Game Mystery Desa Merau. Banyak banget untuk merequest game horror yang satu ini. Dan dari judulnya teman-teman, Mystery Desa. Mencet. Mystery Desa Merau. Sudah pasti ini game buatan Indonesia. Jadi langsung saja teman-teman, kita coba game Mystery Desa Merau. Play. Okay, kita tekan play. Salah. Tadi kayaknya ada pilihan bahasa Indonesia ya. Saya salah teman-teman. Cihuy, com. Bahasa Indonesia, ya, tentang. Oke, ada story-nya teman-teman. Oke, nice. Beri ulasan, oke, tentang ya. Kita baca dulu teman-teman, ini ada story-nya teman-teman. Misteri Desa Merau. Setelah sekian tahun lamanya, akhirnya Arif dapat kesempatan pulang kampung. Kita Arif kayaknya teman-teman. Tapi sayang, paman yang membesarkannya sekarang sudah meninggal dunia. Meninggal dunia teman-teman. Parahnya lagi, kampungnya sedang mengalami masa-masa aneh dan misterius. Karena setiap hari ada aja warga kampung yang mati. Mati. Bagaimanakah Arif menyelesaikan masalah di kampungnya? Ayo mainin dong gamenya. Game seru, seram, dan menarik. Misteri Desa Merau. Baru kali ini saya ada baca game itu kayak disuruh main kayak gitu ya. Oke lah, kita main teman-teman. Sesuai dengan instruksinya ya. Mainkan. Ini woy. Udah ya, aku cuma bisa antar sampai sini, nggak berani masuk, banyak hantunya. Orang yang nganterin kita teman-teman nggak berani masuk desa Merau karena hanya hantunya katanya teman-teman. Kita harus ke ini teman-teman, selamat datang di desa Merau. Setting dulu teman-teman, saya belum setting. Sudah teman-teman, langsung saja kita maju. Itu teman-teman. Kayaknya ada pos ronda teman-teman. Ada bapak-bapak. Kita harus kesini kayaknya. Bagus ya teman grafiknya. Maksudnya gambar orangnya ya, nggak terlalu kaku. Teman-teman. Ada tombol lagi di sini teman-teman. Yuri, jam segini baru nyampe. Berangkat jam berapa? Iya om. Susah nyari kendaraannya tadi. Banyak orang mati misterius di sini Red. Serem. Habis Pak Limu kemarin, istrinya Mbak Rebu meninggal. Iya tak om, mungkin memang sudah waktunya ya om. Udah sana istirahat, kamu pasti capek. Iya om, makasih, mari. Oke teman-teman, kesian ya, developernya kayaknya punya mic-nya itu agak kurang bagus teman-teman, jadi suaranya. Jadi di sini menceritakan dia nih kayaknya Barista Special Blend by Top Coffee. Itu nikmat enaknya, you know the bar. Buktiin sendiri. Bukti tak mau saya. Jadi alamak. Tak apa-apa teman-teman, support developer dengan mengklik iklan. Jadi di sini katanya siapa tuh meninggal teman. Ini kita disuruh istirahat ke kampungnya. Buset, ini kampung enggak ada lampu teman. Rumahnya kayak gini lagi pisah-pisah jauh-jauh teman. Terus kita harus kemana nih, Pak Ci? Harus kemana nih? Ke sini kah? Gak bisa teman. Kayaknya kita disuruh cari rumah. Tuh ada titik-titik putih teman berkilau. Kalau di sebelah sana nggak ada. Kita harus ke sana teman. Nah, lihat teman, ada titik kilau-kilau teman. Nice. Jadi nggak terlalu susah ya kita nyarinya ya. Nasgor mie cakdul goreng rebus. Nasgor mie goreng rebus cakdul. Pokoknya kayak gitulah. Bacanya nggak tahu deh. Saya nggak jualan. Padahal lapar banget ini. Padahal lapar banget ini. Let's go. Terus, ini tekan tombol rumah ini apa ya?
Ah, ngulang lagi kah? Oh, checkpoint teman-teman. Jadi kalau kita tekan tombol rumah yang di bawah situ, kita bakal balik lagi ke checkpoint. Berarti game ini ada checkpoint. Nice, good job. Jadi nggak terlalu susah. Saya suka game-game yang memikirkan para playernya, teman-teman. Ya, ada titik-titik yang mau dituju, ya. Ada checkpointnya, ya. Oke. Oke, katanya dia mau makan, teman-teman. Tapi nggak buka. Mungkin karena udah malam. Nice, ini ke sini kah rumah kita? Ini mirip rumahnya di game Pak Mali, ya. Oke, tekan E. Oh iya, kan dikunci. Coba aku tanya Om di Bos Kamling. Barangkali tahu kuncinya dititipin siapa. Oke. Tak perlu ikut membaca, teman-teman. kita harus balik lagi, teman-teman, ke tempat pos Bapak yang Pak Ci tadi. Pak Ci, mana kuncinya Pak Ci? Aduh Pak Ci, kamu ini. Aduh Pak Ci, itu pintu jadi kunci Pak Ci. Kamu ini nitip kuncinya sama siapa? Kunci Om, kunci Pak Li dititipin siapa ya? Oh iya, lupa aku mau ngasih tahu. Oh Pak Wirjo. Mana ya rumahnya Pak? Di mana rumahnya selatan Pak? Selatan kuburan rumahnya. Di selatan ini kuburan. Kan ke kiri terus ada kiri. Sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan di seberang rumahnya Pak Wirjo. Oke makasih Pak. Oke teman-teman, di selatan kuburan rumahnya. Ini ke kiri terus aja ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan. Oke. Kita ke rumah Pak Wirjo. Baru, barista special blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Rusak nanti headsetku satu-satunya nih. Oke. Okay. Close. Kita harus ke rumah Pak Wirjo, teman-teman. Selatan kuburan. Oke, okay. Yang jadi masalah kuburan pun tak tahu, teman-teman, ada di mana di sini, teman-teman. Kuburannya tak tahu di mana, selatannya pun tak tahu di mana. Tapi di situ kayaknya ada titik-titik cahaya, teman-teman. Tuh, ada sumur. Tapi kuburannya nggak ada di sini. Tapi di situ ada orang, teman-teman. Kita tanyakan. Halo, Pak. Pak Ci. Pak Ci. Pak Wirjo ya? Tekan E. Oke. Okay. Dulu nggak jualan. Arif. Udah jam setengah satu, ya udah habis nasi gorengnya. Hehe. Nggak ada air ya, cak sumurnya? Iya. Sudah sebulan ini sumurnya kering. Harus nunggu agak lama baru airnya bisa diambil. Kamu baru datang, Rip. Mau kemana ini? Ke rumahnya Pak Wirjo. Katanya di selatan kuburan ya? Iya, itu lurus aja. Habis kuburan rumahnya. Oke, ini tukang jual nasi goreng baru, tadi. Barista special blend by Tom Coffee. Diteguk nikmat, enaknya. No debat. Buktiin sendiri. Nah, saya sabar, teman-teman. Demi menghargai developernya, saya sabar, teman-teman. Menonton iklan sampai saya mabok kopi. Oke, okay. Katanya lurus saja. Mungkin sebelah sana kah? Oh, ini masjid, teman-teman. Nice. Oke, okay, ke sana. Itu adalah tukang jual nasi tadi, teman-teman. Jadi katanya kenapa nggak jualan? Karena sudah jam setengah satu malam. Oke, okay, mantap. Setengah satu malam ada kuburan. Maknyus. Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Ah, tak apa-apa lah, Rip. Biar kamu jadi Rip juga. Rest in peace. Oke, okay, ini rumahnya, teman-teman. Kayaknya rumah Pak Wirjo. Oke, okay. Tok. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Kok malam banget? Kok malam banget sampainya? Iya, Pak, enggak ada kendaraan tadi pas berangkat sampai terminal juga ke sini numpang pickup. Anu, Pak, mau ambil kunci rumah Pak Li. Oh iya, kuncinya. Tapi ini kunci samping ya. Makasih, Pak. Awas lo malam-malam gini banyak memedi. Enggak takut kamu. Pak Wirjo ada-ada aja. Kamu gitu. Oh, oke Pak, makasih. Kayak gitu mana ada sih Pak. Oke Pak, makasih. Memedi itu apa teman-teman? Memedi. Saya enggak tahu teman. We are ready. Oke. Okay. Apa itu? Aduh, lari. Oh ya ampun, ada kocok teman. Kurang asam. Gara-gara iklan. Oh my god teman-teman, ada pocong teman-teman loncat. Alamak, padahal kita mau ke sana teman. Waduh, memedi itu teman, memedi. Pocongnya kayak yang ada di Google ya teman. Wah, dia ngambil dari Google ya teman, di crop. Untunglah pocongnya agak pelan loncatnya teman. Kalau cepet KU juga kita. Oke, okay, kita kembali ke rumah teman. Jadi usah takut teman. Ini adalah channel pemberani. Jadi tidak akan ada teriakan-teriakan am yang memusingkan kepala dan telinga teman. Jadi tenang saja. Kita jalan ke mana ya rumah Pak Li tadi ya? Sebelah sana kayaknya ya. Oke lah jalan. Oh ini pintu samping tapi katanya teman.
Oke, pocong tadi nggak kekejar teman. Masih ngejar loh dia ya. Biasanya kalau udah nggak kekejar kayak gitu ngilang, itu masih ngejar loh. Niat banget pocongnya. Pintu oke, pintu samping. Berarti ini kan ya. Berarti ini kan ya. Oke. Ah, kenapa? Baru, barista special blend. Close. Nice, kita sudah masuk. Masih akhirnya sampai juga. Duh, pengen ke WC nih. Oh, kebelet teman. Oke, pipis. Cur. Oke. Okay. Aduh, kebelet buang air nih. Tapi nggak ada air di toilet. Harus ambil harus air ambil dulu air kayaknya dari sumur. Oh, ke sumur tadi teman. Oke, okay, ya namanya hidup di kampung kayak gitulah teman. Agak ribet ya, tidak ada yang serba praktis teman. Oke, okay, rumahnya lumayan bagus. Nggak bagus. Mau pulsa gratis? Ah! Sumur. Pocong tadi masih ngejar nggak ya? Oke, okay, nggak teman. Nyerah dia. Oke, okay. Lain kali agak tinggi lah loncatnya biar ngebut ya. Saya ini pelari kencang ini. Pelari kencang. tak lucu ya. Kita ke sumur ambil air, teman. Oh! Oke. Lucu ya. Tak lucu juga ya. Oke lah. Buset dah, teman. Kita harus gimana nih? Oh ke sini kah? Tekan E. Ya udah ke toilet musala aja. Oh, enggak bisa kah kita ke oke, okay, kalau memang enggak bisa berarti bakal muncul setan lagi dong. Harusnya kan oke, enggak bisa, teman-teman. Enggak ada airnya, tapi untung setannya enggak keluar. Let's go, kita ke tempat musala, teman-teman. Nah, ini tempat wudunya ya. Let's go. Tempat wudunya atau oh ini tempat wudunya ya. Oke, ini tempat WC-nya. Oke, air. Ada air keran kecil banget ngalirnya. Oh, air keran itu ya. Loh, itu kayak suara rombong. Kayak suara rombong nasi goreng. Kebetulan nih, lapar banget. Oke, ada suara nasi goreng, teman-teman. Tapi suara keran airnya itu saya pikir suara dia pipis, teman-teman. Tapi suara keran air rupanya, ya. Misteri... Buset, ini serem yang ininya teman-teman. Yang ini saya sudah sering lihat di Google. Yang ini serem. Apa namanya? Ah, kuyang. Ah, nasi goreng teman-teman. Nasi goreng mie cakdul goreng rebus. Nasi goreng cakdul mie goreng rebus. Let's go, Pak. Loh, cakdul jualan lagi. Tadi katanya udah habis. Wah, setan ini teman-teman. Setan teman-teman. Oke, lah, apa pula teman-teman. Satu bungkus, Pak. Pedes pol. Tadi katanya habis. Ternyata masih ada ya. Kok diem aja? Masih ada ya. Cak, kok diem aja? Nasi belatung. Pasti nasi belatung, teman. Oke. Aduh, kalau saya ini sudah tak mau lah. Aduh. Mengganggu mood saya ini, teman, ya. Close it. Oke. Okay. Hah? Oh, ya ampun. Cadul, kamu kenapa? Wah, gak beres nih. Ah, pulang aja. Jadi zombie aja, teman. Oh, ngilang. Nggak beres ini teman, udah pulang aja. Buset dah, di sumur ada kuntilanak, nasi gorengnya nasi goreng zombie. Wah, ini desa meraung. Desa hantu meraung ini teman. Pantas banyak mati teman. Harusnya kita nggak boleh tinggal di sini, langsung pulang aja teman. Aduh, dodol banget ini si Arif ini. Oke, okay, masuk. Kita apa lah, let's go. Oke, okay, tidur. Akhirnya bisa istirahat. Buruan tidur ah, besok aja cari makan. Itu kan kentongan tanda ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Oke, okay. Ada orang mati kayaknya teman-teman. Kentongan itu teman-teman. Saya kira itu kentongan orang The Lost Village, The Dancer. Kayaknya seru ini. Kalau teman-teman mau game ini, boleh komen ya. Oke, okay, close. Kita disuruh keluar, teman. Aha. Mana tadi? Ada suara ketok-ketok gitu. Oh, tuh. Itu bukan ketokan orang ada hantu, teman. Ini ada pengumuman atau ada maling kayak gitu biasanya. Oke, okay, ini rame-rame, teman. Halo, Pak. Ada apa, Pak? Saya ikut nimbrung, loh. Kenapa, Pak? Tadi saya lihat dia jualan di depan musola. Tapi aneh kelihatannya. Terus hilang. Tahu-tahu hilang. Cak dulu tadi sampai sore aja jualannya, kelihatannya gak enak badan. Nah ini tadi kejang-kejang. Kejang-kejang? Sudah gak ada. Terus hilang? Oh mati maksudnya hilang.
Iya, kinirip sekarang di kampung ini. Aneh, hampir tiap hari ada aja orang mati. Hampir tiap hari ada orang mati, ya, teman. Aneh ya. Udah, kamu istirahat saja sana. Baru datang dari jauh pasti capek. Oh, istirahat karena yaudah capek. Yaudah deh, Om. Saya tinggal ya. Ngantuk sebenarnya. Oke. Wah, Cak Dul tadi mati, ya, teman. Kenapa? Aduh. Kenapa orang-orang yang kayak jual-jual nasi goreng yang mati ya? Coba aja orang-orang yang lain ya. Maksudnya itu kayak orang penjahat kayak gitu. Orang-orang baik kayak gitu mati. Orang-orang baik kayak gitu malah yang mati, temen. Terus di sini ngapain kita? Nah, mantap nih. Dari tadi HP mati. Dicas dulu. Ah. Oh, ada HP. Oke, bisa dicas ya? Ya, oh, keren. Saya suka, teman-teman. Nice. Let's go. Sekarang tidur. Tidurnya di mana ya? Sini. Tidur. Oke. Okay. Akhirnya bisa tiduran. Oke, sudah siang kah? Mudah-mudahan siang, teman-teman. Nggak ada setannya kalau siang. Terang banget ini. Pasti sudah siang. Oke, keluar. Terang, teman-teman. Selamat pagi. Bangun tidur. Tak mandi. Ah, lupa dong lagunya. Lagu Adudu. Oke. Okay. Waduh, ini. Oh iya, HP pasti udah penuh baterainya. Cabut dulu deh. Oke, okay, saya tadi lihat tidak ada klikan yang bersinar-sinar itu, teman-teman. Jadi saya yakin tuh HP nggak bisa diambil. Ternyata benar kan? Ada scene di mana kita ketinggalan HP. Iklan terus. Sabar. Oke, okay, ambil HP-nya. Nice. Jadi kalau ada apa-apa, sip. Penuh baterainya. Tapi kok nggak ada sinyal sama sekali. Ya? Wah, parah. Pelosok banget ini kampung. Bodo amat. Cari makan dulu deh. Oke. Okay. Bodo amat, teman-teman. Bawa saja HP supaya kita bisa... iklan terus, teman-teman. Supaya kita bisa... Bisa nonton YouTube. Nggak ada internet ya. Nggak ada pulsa. Gak guna sih sebenernya handphone kalau gak ada sinyal. Paling cuma untuk main game doang, game offline. Terus cari makan di mana nih? Tukang nasinya udah lewat, temen. Udah mati. Cari makan di mana ya? Gak ada tempat yang berkilau, temen. Cahaya untuk kita pergi kemana gitu ya. Tapi ini kayaknya unik nih. Menerima titipan pos paket kilat maupun bisa ke seluruh Indonesia. Buka, open. Nggak bisa dibuka, teman-teman, karena nggak ada yang terang-terang itu, teman. Ah, mungkin di kuburan ada makanan, teman. Sesajen atau apa tuh bisa kita ambil. Nggak ada, teman. Ini kemana ya? Kita jalan ke depan terus, teman-teman, kayak ada bukit-bukit gini. Oh, ada sinyal tower, teman. Aduh, nggak tahu, teman-teman, kemana, teman. Tapi di sini udah mentok kayaknya map-nya, teman-teman, ada tower... Tower sutet, teman. Menara telepon. Mungkin kita bisa pakai handphone, kita cari sinyal, pesan GoFood, teman. Ya mungkin. Kita cari ke tempat lain, teman. Aduh, mana ya? Ah, ini tuh, teman. Ah, ini ada kilauannya. Aduh, nggak kelihatan soalnya di belakang rumah. Ya ampun, Bu, mukamu. Ganas banget. Nggak jadi beli dah. Nggak, lapar banget, teman.